Suatu hari, sebelas putranya dijemakan menjadi angsa semua. Sayang adiknya juga diusirnya pergi agar rajanya sayang. Putra-putri raja hidup berpisah jauh dari istana. Semua putra jika siang menjadi angsa, malam harinya kembali jadi manusia. Datang menasehatinya agar membuat baju dari rumput alam, selama membuat tidak boleh berbicara. Kalau selesai dipakaikan semua angsa secara